Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi dan juga orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inta SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini adalah dari penyanyi pria yang suaranya itu menurut aku sangat romantis banget, dan tune-nya itu keren banget menurut aku guys ya, yaitu adalah Kai Bahar. Ya, kali ini ya cover lagu Aku Bidadari Surgamu, original dari Datuk Siti Nurhaliza. Guys, lagu ini range-nya atau chord-nya wanita ya guys ya, dan kali ini dinyanyikan oleh seorang pria, yaitu adalah Kai Bahar. Aku sangat penasaran ya bagaimana keromantisan suara Kai Bahar di lagu ini, karena menurut aku memang dia terkenal dengan suaranya yang sangat lembut dan romantis itu ya guys ya. Dan kita akan langsung mereaksi dari channelnya Kai Bahar TV ya. Aku udah support channel ini dengan klik subscribe sebagai tanda apresiasi kepada channel Kai Bahar ini ya. Dan kalau dia mengupload video terbaru, maka aku akan mendapatkan notifikasinya. Kalian juga jangan lupa subscribe ya channelnya Kai Bahar TV, dan kita perbesar jalannya guys, karena aku udah gak sabar ya bagaimana lagu wanita dinyanyikan oleh seorang pria yang memiliki suara yang romantis guys. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Satu karena keangkuhan kupinggir kasihmu. Wow, oke guys, di awal ini aja udah nampak kelembutan suara Kai Bahar ya. Dan coba kita lihat bersama itu raut wajahnya guys ya, dia begitu menghayati lagu ini. Oke, kita play aja lagi. Kini wow. Baru ku sadari abadinya cinta hingga akhir nafasku. Ada vibra kecil-kecil itu nice banget ya guys. Walau kau ku sayangi, ku turut kata kau yang terluka. Guys, keren banget dinamikanya guys ya. Dinamika dari Kai Bahar nyanyi lagu ini itu keren banget ya. Suaranya halus ya. Kita play aja lagi guys. Maafku tak sempurna. Kiranya di kau tak bahagia. Dia chest voice ya guys. Saat ku kehilangan, oh biarlah aku mendam tangis di hati. Wow, lagu-lagu kayak gini nih ya, idola-idola bagi kaum hawa guys. Bagi wanita-wanita tuh suka banget dengar lagu-lagu seperti ini ya. Ah, kita play aja lagi guys. Seandainya aku yang pergi dulu sampai mati, bukan mencintai kamu, karena kamulah bidadari surgaku. Ada feelnya di sini guys ya. Wow, guys, ternyata lagunya nggak panjang ya, pendek aja. Tapi itu menurut aku udah cukup ya, bagaimana menggambarkan sosok Kai Bahar atau warna vokal Kai Bahar
yang menyanyikan lagu Aku Bidadari Surgamu. Ini adalah chord tone-nya wanita lah yang menyanyikan lagu ini, tapi di cover oleh seorang pria. Itu adalah Kay Bahar dan itu sukses banget guys. Wow, dinamikanya tuh dia aku suka guys ya, nadanya bisa dia seperti berwarna lagu ini guys ya, kadang lebih lembut terus dia naikkan lagi, lembutkan lagi. Aduh, itu bagus banget yang dilakukan oleh Kay Bahar di sini guys. Vibranya juga halus ya, suaranya juga lembut dan romantis guys. Itulah so kelebihan dari Kay Bahar ya. Dan tadi support nafasnya bagus ya guys ya, yang di part left tadi ya, itu keren banget dan sempurna banget yang dilakukan oleh Kay Bahar pada cover kali ini guys. Aku suka banget tentunya, dan cara ia bernyanyi dan menyampaikan lagu dengan sangat lembut, smooth dan indah banget guys. Tentunya kalau didengar oleh kaum hawa tuh suka banget ya dengan lagu-lagu seperti ini. Okay lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi ini. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir ya, telah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.